Jadi gini, aku tertarik terjun ke Reok Obyok karena suka nari. Kok passionku kayak ditari. Aku ya wes aku tak asahin lah bakatku kayak gini. Kesenian aku dulu sebenarnya dari SD ya Mbak ya, SD kelas 4. Kan dari sekolahan ada festival Reok. Waktu ada lomba kan per kecamatan kan disuruh ngeluarin satu-satu. Nah, itu aku perwakilan dari SD terus ikut yang garapan dulu. Kelas 4 SD. Abis itu aku langsung ke Obyok SMA, satu oh, SMA. Oh. Garapan itu jadi itu bedanya sama Obyok, gerakannya itu kayak bikin baru. Kayak dilombakan itu lomba festival di alun-alun kayak ada festival. Nah, kalau Obyok itu sebenarnya sudah ada gerakannya yang lama. Gerakannya sudah ada yang lama, tinggal kitanya aja ngolah rasa kita. Ya ragamnya banyak, Mbak, cuma kan bedanya yang satu yo apalan, yang siji yo yo geroso kuwi. Kalau reok, di reok itu apa sih? Selain jatil. Jatil, warok, ada klono. Bisa ganong. Eh iya ganong. Ini biasanya ada ekstra. Aku kan dulu sebelum kerja kan ngajar di sana, di SMP sama SMA, sama SD. Kadang ngasih ya jatah cilik ini gitu. Jadi aku belajar kuwi reok obyok sekali lihat iki ora langsung iso. Aku kudu iso ngolah rasaku. Carane piye? Aku nduweloki apa ning kaset-kaset kan jaman dulu kan masih kaset-kaset gitu Mbak. YouTube kan belum begitu ini. Terus aku ikut latihan kalau ada latihan itu malam. Tak bila-bila nih ngono kuwi Mbak. Terus ya aku perlahan-perlahan oh ya iso ngetut nih. Terus aku eling banget. Aku pertama nari itu aku dikasih uang 200.000. Wis aku wis muarem kowe mbuh langsung tak kene ibuku. Duwite Mbak tenanan langsung tak kene. Bu iki lho aku lehku duit karo bapak almarhum bapakku itu. Iki lho Pak aku leh duit sak mene. Lah kok akeh men nek nari. Oleh duit sak mono. Ya wis penting hati-hati lho ya aja rena-rena nek nari. Aku niatnya pertama ora pengen dadi bebane wong tuaku, pengen iso ki pengen ngeringane lah kayak gitu. Iya, tenang dulu ya. Kebayangnya pas kamu lari udah kebahayaan no. Lagi us mulai tuh acara nih. Sini Kika. Ya wes, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Hati-hati. Ini lancar. Lancar. Oh. Kamu lihat hubungi ke sana tidak kok? Ah, muka. Bokso pertanyaan untukku pemerintah dan jadil dinyatakan secara resmi kami buka. Nah supaya praktek ini pas itu harus diberi bekal terhadap pola pikir. Nah dalam hal ini Pak Rito nanti di wilayah mengenai kesejarahan beliau ini peneliti yang luar biasa di Ponorogo tentang Reok Wi cikal bakal sampai perjalanannya hingga sekarang beliau ini adalah yang kita miliki di Ponorogo. Dosen di UNMU yang sebentar lagi akan memperoleh insya Allah dengan doktornya. Awalnya Reok ini lahir dari tradisi tolak bala sebelum agama Islam masuk ke Ponorogo. Di dalam kepercayaan animisme dinamisme itu ada yoni atau ruh yang diyakini oleh nenek moyang kita yang berasal dari hutan belantara, yakni yoninya macan sama yoninya merak. Akhirnya dipadu, kuat dan indah, yoni binatang macan dan yoni binatang merak menjadi satu media berdoa atau ritual dalam rangka mengusir tolak bala. Lalu kenapa jadi seni reok Ponorogo? Nah, ini pada perkembangan berikutnya, tradisi ritual tolak bala ini kemudian ditangkap oleh para seniman. Ritual itu kemudian divisualisasi dalam wujud seni yang kemudian terkenal dengan seni reok Ponorogo. Macannya menjadi visualisasi caploan, kemudian meraknya, binatang meraknya menjadi visualisasi burung merak. Akhirnya jadi rengkek merak jadi kesatuan yang namanya dada merak atau barongan.
saya kuliah di Jogja angkatan tahun 2014 di UNY. Iya. Negeri Yogyakarta. Iya, pendidikan seni tari, Mbak. Sebenarnya pengenku cita-cita jadi guru, Mbak, guru seni tari. Terus aku rono, Mbak, aku ya Allah. Bu, Pak, aku arep tes ning Jogja. Bayare sak mene. Bapak ibuku ngomong ini, Mbak. Lah piye lho, anu, Nduk, bapak karo ibu ya pas-pasan kok piye nek kuliah. Terus wis to, Bu. Engko eneng-eneng rezeki nek dingge kuliah. Nek terus niat kuliah sing tenanan, bapak ibu isone mung ndongakne, terus aja renor-reno kayak gitu. Ya wis aku daftar to, Mbak, daftar dhewe jaman kuliah mbiyen. Itu gak keadaan ora diterne wong tuaku. Bapakku sakit, ibuku di rumah nungguin bapakku, aku daftar ke Jogja sendiri. Sepedaan, Mbak, aku nekat dari Ponorogo ke Jogja. Lah aku daftar, alhamdulillah ya lolos. Aku kuliah, yusnya tak sambil nari, Mbak. Terus di Jogja sana juga ada kumpulan mahasiswa. Jadi itu ada festival, kemudian ada yang obyok juga. Nah, aku ikutnya yang obyok. Iya, tetap ikut nari. Soalnya apa ya, Mbak, ya? Ya, jatahnya kok wong tua ini pas-pasan. Ya, tapi hobiku terus menghasilkan, ya, wes. Ya, seneng loh, Mbak. Adik-adik, Riom Obyok itu sebenarnya dulu tidak ada nama Obyok seperti hari ini. Penamaan Obyok saya kira itu lebih pada jenis pentasnya yang mengandalkan gotong royong. Seni reog yang dikreasi oleh nenek moyang kita itu direncanakan, didesain, lalu dipentaskan bersama-sama dalam semangat gotong royong. Sampai ketika pentas reog obyok itu kan sudah nyaris tidak ada jarak antara pemain sampai penonton. Bahkan kadang-kadang satu grup reog yang pentas itu bisa dihadiri oleh grup reog yang lain dan itu tidak diundang langsung main. Kadang-kadang penontonnya juga nimbrung langsung main. Itu gotong royong atau obyoganya itu nilainya di situ. Reog obyog itu adalah reog kerakyatan. Reog yang berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi jati diri masyarakat Ponorogo. Seiring waktu terus berkembang, kemudian ada sejarah yang dilengkapkan reog ini dengan legenda Suryo Ngalam. Itu adalah salah satu orang kebanggaan kita lahir di Ponorogo menjadi Demang ya di Ageng Putu di masa pemerintahan Brawijaya V. Beliau berani ya mengkritik kebijakan Brawijaya V. Tetapi karena tidak diterima bahkan itu dinilai memberontak akhirnya Ki Demang Suryo Ngalam atau Ki Ageng Putu itu dipecat dari jabatannya. Lalu beliau mendirikan atau merintis sebuah seni ya, visualisasi dari substansi kritik beliau. Makanya reog versi Suryo Ngalam itu substansinya adalah kritik atau satir. Kemudian divisualisasikan melalui seni reog Ponorogo yang ditumpangi burung merak. Filosofinya, caplokan atau macan divisualisasikan sebagai Prabu Brawijaya V. Sedangkan meraknya itu sebagai visualisasi dari Dewi Campa atau istri beliau. Macan ditunggangi merak, raja seolah-olah ditumpangi oleh permaisuri istri beliau dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan. Lalu ejekan beliau melalui apa? Salah satunya adalah lewat penari kuda. Ya. Yang saat itu masih menggunakan figur laki-laki. Nariknya lenggak-lenggok, substansinya adalah ngece, ngece barongan. Jadi nanti kemudian timbul tari edrek itu kan goyang pinggul. Goyang pinggul itu kemudian dipergunakan untuk ngece barongan. Oh, 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 oh.
Ketika tari Edrek itu dipergunakan sebagai media untuk mengkritik, mengejek tadi, mengejek Prabu Brawijaya tadi, lalu berkembanglah kemudian pentas-pentas reog objok itu menjadi dalam tanda petik itu erotis. Erotis itu sensual. Sensual itu dalam norma dan etika masyarakat, termasuk norma agama, tidak layak dilihat dan tidak etis dipertontonkan. Itu adik-adik sebenarnya terjadinya stigma negatif itu. Masyarakat taunya itu, wah ini tidak sopan ini, megal-megalnya itu keterlaluan, sampai kemudian menyentuh pembarongnya. Ya, karena barongannya kan dilepas, aslinya kan boten. Ya, barongan itu tidak dilepas, sehingga yang mewujud adalah orangnya, bukan. Tapi yang mewujud adalah barongannya. Dan itu visualisasi dari Brawijaya 5, mestinya begitu. Mungkin itu salah satunya. Jadi Edrek itu ya, kalau menurut pendapat saya, Edrek ini kayak bentuk ekspresi EDW sebagai jatil iki nyemangati dadak, nyemangati ganong. Kayak nggih lucu-lucuan lah kayak gitulah. Jadi wong ge enek daya tarike, tapi mereka mikire kok edrekan karo wong lanang kaya ngono nyedek-nyedek kayak gitu. Padahal wong kan ra ngerti. Lah sak kru iki wis kenal wis kaya dulur dhewe. Maste yo kudune iki mikire wis sebagai hiburan tok gak luwes sangka kuwi. Jadi aku dhewe bingung arep carane memberitahu pemahaman iki yo apa kayak piye kayak gitu loh. Ya isone nek misale ketemu wong yo cerita. Cerita iki lho asline iki sak benere ki ngene. Kan iso engko tinular ning konjone asline ngene. Tapi kan itu membutuhkan waktu yang gak singkat maksudnya. Jadi dukungan dari pemerintah juga maksudnya sangat sangat saya harapkan khususnya untuk obyok. Jadi ben ora dipandang sebelah mata ki piye gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia mau ini. Ya lancar saya. Oh, persetane di 21. Terus yang kuwi digawe nyuntun ing ngarep. Jadi apa Seluruhnya Tony, seluruhnya benak nih. Bagian apa sih? Anu benak nih ya. Sinyal tadi siapa sinyal tadi? Iya. Tapi mang pas kedai benak. Iya, api tenan. Semeru kok. Kalau jadil itu stigmanya kan sudah negatif. Jadi untuk menghilangkan itu kita membentuk paguyuban agar semua itu bisa terkontrol. Negatifnya gini. Jadil itu tanda sebelah mata sebagai erotis. Paguyuban jadil objek olahraga itu ya terutama jadil. Terutama jadil, misalkan orang luar ikut pengen ikut juga nggak apa-apa, tapi dia juga harus jadil, bukan orang-orang biasa. Orang awam. Paling pentingnya asine dasar iki etika. Dari etika mesti ada iso apa ya, Bi? Bisa kita tahu tata sopan santun lah. Terus cara bicara. Ada satu yang sempat curhat ke saya, kebetulan murid saya itu ya, sampai nangis karena dipaksa untuk ini ya memberikan tari Edrek yang keterlaluan sampai disentuh dan itu tidak mau beliaunya, dan untung koncoreuknya mendukung dia kemudian mengamankan yang meminta ini. Satu hasil penelitian saya itu gini, sampai penari jatil itu di dalam tanda petik sama dengan pelacur. Ini saya sakit hati. Kenapa? Ternyata terkuat alasannya adalah jemput dan antar. Itu kan oleh koncoriok laki kan? Nah, ternyata sering melampaui jam malam. Dan itu berganti-ganti koncoriok. Padahal koncoriok itu kalau ditanya, dan ini siapa? Ya temannya, teman koncoriok. Dan tidak ada apa-apa sebenarnya. Tetapi karena melewati jam malam, karena pentasnya sampai malam, inilah kemudian oleh lingkungan tetangganya itu dicap pelacur. Dan tidak ada orang yang tahu adik-adik, kecuali diteliti. Konteksnya ternyata seperti itu. Nah kalau digebiahuyah kan kasihan penari jatilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Eva Farida Official. Kalau dibilang berat yo, piye yo? Kan kalau obyo kan sekarang notabene-nya ini ya Mbak ya, kayak dipandang sebelah mata. Mbak Eva tukang nari jadil obyok mesti gelem ngini-ngini. Mbak Eva tukang jadil obyok mesti gaini ngini-ngini. Pikirane maksudnya yo wis arahe ke arah negatif. Jadi itu ya beberapa ragam gerak tarik dasar tradisional pada tangan. Jadi kalian kalau sebagai pemula ingin belajar tari tradisional dari ragam tangannya itu, jadi dari mulai nyekiting, nyempurit, boyomangap, ngepel, sama ngeruji. Jadi seperti itu ya. Belajar obyok itu sajane banyak pro kontra Mbak sama keluarga itu. Berhubung keluarga saya itu dari keluarga yo amitnya sewu wong bapakku dari guru Mbak. Masa anak guru kaya ngono nari kaya ngono liyane nari kaya ngono ora iso. Terus aku mikirku ngene. Lah emang nyapa nek aku nari ngono kuwi wong aku yo ora merno-reno, maksudnya yo aku cukup niatku apik nari terus iso ngewangi wong tuaku, maksudnya yo ora ketang saiki kan bisa dapat uang sendiri kan itu Mbak. Kelas 1 SMA terus aku mikirku gini. Selama itu tidak merugikan saya dan itu tidak menjadi maksudnya beban dalam keluarga saya, gak popo aku mbak sekolah S1, S2, mbak walaupun S3 nari obyok gak masalah. Soalnya apa? Pertama, aku gak nyusah nih wong-wong sing ngomong kuwi. Kedua, aku iso bantu wong tuaku. Ketiga, aku ki yo iso melestarikan dengan aku ngono kuwi. Ya walaupun gerakane memang kayak gitu Mbak, sedikit erotis ya. Ya sensual, bisa dikatakan sensual. Cuma itu kan kita mainnya cuma di maksudnya yo di acara pas acara itu aja, di luar itu yo aja ngono maksudnya. Ayo aku ki kayak contoh, aku ki gak kaya sing diomong nih jadi obyok ki ngene-ngene nih. Aku pengen bukti nih jadi obyok ki ora ngono kuwi kayak gitu loh. Jadi obyok ki yo punya etika, attitude. Kami termasuk teman-teman dan masyarakat pecinta reog itu tidak rela, tidak tega terhadap penari reog obyok yang sudah berusaha untuk mewarisi dan melestarikan seni reog ini lewat penari jatil, tetapi harus dikuyo-kuyo. Banyak hal memang, tapi ini harus kita atasi, bukan untuk kita ratapi ya, karena reog ini harus jalan terus.